Sebelum memulai dan wawancara, saya memohon anugerah kepada Sang Yang Widi dan semoga umat sedharma selalu dalam keadaan sehat dengan mengucapkan panganjali umat. Om Swastiastu. Judul dharma wacana yang akan saya bawakan berjudul Catur Guru, yang artinya empat guru yang harus dihormati. Guru-guru tersebut yaitu 1. Guru Swadhyaya. 2. Guru Rupaka. 3. Guru Pengajian. 4. Guru Wisesa. Umat sedharma yang berbahagia, baiklah saya akan menjelaskan satu persatu bagian-bagian catur guru. 1. Guru Swadhyaya. Guru Swadhyaya adalah Sang Yang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa. Sang Yang Widi menguasai 3 alam, bur, buah, dan suah loka. Ada banyak cara kita untuk menghormati Sang Yang Widi. Salah satunya adalah bersembahyang Trisangya atau menjalankan yoga. Yoga diambil dari kata yuj yang berarti menyatukan diri kepada Tuhan. Untuk menjalankan yoga lebih baik, kita harus mengucapkan 4 baik doa puja yoga. Yaitu Om Bhur Bhuvah Swah Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yo Na Prachodayat. Om Asato Ma Satgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityurma Ritam Gamaya. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukam Iva Bandhanat Mrityurmukhyamamritat. Om Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Deva Maheshwara Gurur Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Untuk menggambarkan kemahkosaan Sang Yang Widi yang amat besarnya, ditulis pada sebuah lagu yang akan saya bawakan.